بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، الحمد لله، بشكر pada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada pagi ini dapat kita bersama. InsyaAllah pada pagi ini saya akan sambung perbincangan kitab ringkasan Al-Umm karya Al-Imam Al-Syafi'i rahimahullah pada bab orang buta menjadi imam. Muka surat 233 sambungan di situ. Mana orang buta menjadi imam. Ini satu perbincangan yang masih lagi berada di bawah tajuk salat berjamaah sebenarnya. Masih lagi berkait dengan salat di bawah tajuk imamah. Yang ini menjadi imam khususnya dalam salat. Jadi tajuk pada pagi ini berkait dengan bagaimana keadaan status orang yang buta apabila mereka menjadi imam. Qaul yang ke-570. Imam Asy-Syafi'i berkata, Itban bin Malik mengimami kaumnya dan ia adalah seorang laki-laki yang buta. Ia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikata kadang-kadang malam tu terlalu gelap. Malam gelap tu biasa, tapi malam terlalu gelap ni sama ada bukan pada malam dekat dengan purnama atau kerana dilindungi oleh awan. Oleh awan itu maknanya terlalu gelap, ditambah lagi dengan hujan, banjir. Sedangkan saya ni, kata Itban, salah seorang laki-laki yang tidak dapat melihat. Ini contoh sahabat yang buta. Maka salatlah wahai Rasulullah di suatu sudut di rumah saya agar saya boleh menjadikannya sebagai tempat salat. Dalam Sahih Muslim Ibnu Nasa'i itu kita akan jumpa akan datang bahawa Ummu Sulaim pun pernah suruh Rasulullah salat di rumah dia untuk dijadikan sebagai musalla di rumah, Masjidul Baik. Maknanya kita kata sekadar begitulah, beberapa orang, dua orang, sekadar itu saja. Sahabat lain tidak buat begitu. Jadi ini Itban. Jadi ini lebih masyhur lagi. Jadi Nabi dia minta begitu. Jadi perawi melanjutkan lagi dengan mengatakan, bila dia minta begitu maka selepas daripada itu, bukan segera sebab dia minta ni di masa lain, kemudian selepas itu, maka Rasulullah datang kepada dia dan bertanya kepada dia, di manakah tempat yang engkau pilih agar di situ ada kesilapan terjemahan, bukan aku tu kami, sebab Rasulullah pergi ni bersama sahabat dia. Dalam teks asal nusalli bukan usalli. Ni saya rujuk pada teks asal lah. Jadi dalam teks asal dia sebut nusalli, mana kami. Jadi terjemah betulnya, di manakah tempat yang engkau pilih agar kami mengerjakan salat padanya. Jadi salat ni salat jemaah ni di rumah Itban. Dia tersilap lah. Jangan main dhamir ni. Lah ni musim dhamir. Dia panggil musim dhamir. Kena perbetul bukan aku, bukan usalli, nusalli. Di manakah tempat yang kau pilih agar kami mengerjakan salat padanya? Lalu Itban menunjukkan kepada Nabi SAW suatu tempat di rumahnya. Kemudian Nabi salat di situ bersama sahabatlah. Ini boleh rujuk dalam Sunan Nasa'i pun ada ni. Imam Syafi'i berkata lagi, ni qaul yang ke-571. Jadi kena ingatlah, kisah ni sebenarnya Itban bin Malik ni, sebab dia jadi imam ni, tempat yang Nabi salat itu dia jadikan sebagai Masjidul Baik, dan dia jadi imam di dalam rumah dia tu, dan jiran-jiran dia pun pergi juga salat di situ.
Jadi sebab itulah Imam Syafi'i bawa riwayat ini. Sebab dia bukan isu dia di sini, tempat itu bukan dijadikan tempat solat peribadi dia, tidak. Jadi Idban ni dia solat di situ untuk keluarga dia dan jiran-jiran dia. Jadi bila tidak boleh pergi ke Masjid Madinah kerana rumah tu agak jauh, lepas tu hujan pula banjir, jemaah tetap berjalan dengan buat di tempat tu lah. Jadi maknanya jadi imamnya siapa? Idban. Sebab tu Imam Syafi'i letak di bawah orang buta menjadi imam. Maknanya harus, dia nak hukumnya harus, bukan terbaik. Selepas ni kita boleh fahamlah perkara itu daripada kenyataan Imam Syafi'i. Baik, dalam qaul yang ke-571, Imam Syafi'i berkata, saya mendengar dari sejumlah ahli ilmu yang menyebutkan riwayat ini. Boleh rujuklah di situ. Tertib Musnad Imam Asy-Syafi'i. Pembahasan tentang salat. Tak apalah, boleh tengok di situ. Jadi apa riwayatnya? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yastakhlifu Ibnu Ummi Maktum fayusalli bin nas fi adadi ghazawatillah. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada melantik Ibnu Ummi Maktum, maka dia menjadi imam solat pada orang ramai dalam beberapa peperangan yang Nabi hadir. Lahu tu lin Nabi. Hak Nabi keluar berperang, jadi dia tugaskan Abdullah Ibnu Ummi Maktum jadi imam. Baik. Kita pergi lagi. Qaul yang ke-572, Imam Syafi'i berkata, saya menyukai orang buta menjadi imam. Orang buta bila telah diarahkan kiblat dengan benar, sesungguhnya solatnya telah benar, bahkan ia lebih tidak terganggu dengan apa yang dilihat oleh mata seperti orang normal. Jadi kalau kita lihat dari sudut tu, dari segi khusyuk, dia lebih khusyuk sebab mata dia tidak terganggu dengan pandangan di hadapan dia sebab dia buta. Baik, tak apalah, kita kalau kita baca kesuruhan Imam Syafi'i ada buat kenyataan lain dalam konteks tertentu. Cuma di sini saya nak sebut di sini, saya rujuk dalam kitab lain, berapa kali sebenarnya Nabi lantik Abdullah Ibn Ummi Maktum. Di sini saya ada buat catatan. Cuma sebelum itu, tak apalah. Jadi kalau mengikut ni tokoh besar dari mazhab Syafi'i lah, Hafiz Ibn Hajar Al-Haythami, dia kata mengikut maklumat yang dia dapatlah daripada riwayat, dua kali untuk Abdullah Ibn Ummi Maktum. Maknanya bukan dia saja tu, ada lagi orang lain. Tapi untuk Abdullah Ibn Ummi Maktum, kata Al-Haythami, Nabi telah melantik dia jadi imam di Madinah ketika Nabi pergi berperang dua kali. Ini mengikut apa ni, Al-Haythami. Al-Haythami. Baik, qaul yang ke-572. Maknanya Nabi lantik. Kena faham tu semasa keluar berperang. Kita kena faham itu sebab selepas ni kenyataan ni Imam Syafi'i itu lain. Dalam konteks lain. Imam Syafi'i berkata, saya menyukai orang buta apa ni? Baca dah tu. Cuma di sini ada saya catat sedikit. Imam Syafi'i mengatakan, aku tidak memilih yang buta sekiranya ada yang normal. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan biasa akan memilih kalangan normal untuk menjadi imam. Dia begini. Jadi daripada ni kita boleh fahamlah bahawa yang imam yang Nabi SAW lantik Abdullah Ibn Maktum tadi, bila Nabi pergi berperang, mana orang-orang yang hebat-hebat ni keluar berperang. Tapi dalam keadaan tidak keluar berperang, misalnya Nabi musafir, dan kalau ada sahabat dia tidak musafir bersama dia, tapi sahabat ni berkelayakan dengan bacaannya sedap, dah Nabi suruh orang yang normal. Itu kata Imam Syafi'i. Jadi hak Nabi lantik ni ketika Nabi keluar berperang, maknanya dalam konteks kira-kiranya orang-orang yang layak, yang betul-betul layak, tidak ada. Sebab mereka keluar berperang, barulah dia lantik. Sebab Imam Syafi'i buat kenyataan, mana Nabi ni dalam keadaan biasa, kalau dia nak lantik imam, dia lantik orang yang normal. Mana orang buta ni pun boleh, tapi dalam keadaan tertentu. Itu yang dimaksudkan di sini. Bahkan dalam kitab asal dia lah, sebelah jilid tu, saya sempat rujuk tadi untuk bab ni lah. Sebenarnya banyak lagi kenyataan Imam Syafi'i yang lain. Imam Syafi'i sebut dengan celah akhtaru, saya memilih. Kalau dia suka tadi, dari sudut tadi, mana kalau kita nak lantik orang ni yang nak jadi imam ini, kalau dalam keadaan tidak ada orang yang betul-betul layak lah, tapi ada yang layak dia buta, baik, lebih baik kita bagi kepada dia lagi.
Nak banding dengan orang lain, hak layak juga. Kecuali orang lain, hak layak tu main kelayak kata lebih tinggi. Oh, supaya saya nak wakar misalnya, saya nak Umar, saya nak Usman. Tak boleh nak pergi ke hak buta tu. Abdul Rahman bin Auf ke Sa'ad ke, tu tak boleh. Bahkan orang buta pun dia takkan naik, tu kalau ada popok tu tu. Saya nak Umar kata aku tak saya naik dari TMA. Aku wakar dia. Tu ya. Baik. Seorang hamba menjadi imam. Di akhirnya, biarlah saya sebut ni, akhirnya bila kita habis bab ni, kita boleh buat satu kesimpulan besar. Untuk jadi imam ni, orang yang betul-betul layak. Dan Imam Syafi'i dia ada buat ulasan dalam kitab dia. Maknanya kita nak lantik jadi pemimpin politik ni, kena orang yang betul-betul layak. Sebab tu saya nombor setahun saja dia nilai prestasi tu. Nampak tak boleh pergi dah, wih kat orang lain selalu. Sebab apa? Takut jadi banyak kerosakan berlaku. Silap pemerintah, silap dilatih pemerintah, dia akan berlaku kerosakan. Rosak tu kadang-kadang melibatkan sistem. Itu jadi parah lah kalau sistem jadi rosak. Sebab mengikut sengsengah ulama, kadang-kadang pemimpin yang bertanggungjawab, yang baik, yang ada kemampuan, kadang-kadang sistem tak baik pun dia boleh huruh lagi. Sistem tak ada bermakna, mekanisme itu tidak tepat. Tapi orang ni oleh kerana kelayakan tinggi, kita kata ada karisma lah kita kata. Kadang-kadang dia boleh urus sistem yang tidak betul tu jadi betul. Tapi kalau pemimpin tu tak layak, sistem yang baik pun dia tidak boleh buat. Sebab tu saya normal dia sangat tekan ke perkara itu. Sebab apa? Sebab dia kata dia tidak mampu tanggungjawab di hadapan Allah. Kenapa kamu lantik orang ini? Sebab tu saya normal ni boleh tengok dalam sirah bila sebelum dia meninggal dunia, bila dia ditikam kan, memang dia syur ke Sayyidina Uthman. Memang dia syur Sayyidina Uthman. Ada orang kritik dia lah. Dia kata demi Allah, demi Allah dia kata, kalau Allah tanya aku pun aku akan jawab begini. Jawab macam mana? Setakat apa yang saya tahu di kalangan yang ada dia terbaik. Kalau Allah tanya pun aku jawab begitu. Sebab dia sangat yakin dengan kemampuan Sayyidina Uthman. Sebab masa dilatih Sayyidina Uthman bila dia dalam keadaan cedera tu, sebenarnya orang pertikah dia latih Sayyidina Uthman. Sebab Sayyidina Uthman ni lembut. Tapi dia kata hak ni, Rasulullah bagi dua orang anak. Itu kepercayaan. Lepas tu dia pun terlibat pengurusan zaman Nabi. Pegai jawab tu. Siapa begitu sekali. Maknanya orang layak. Baik. Imam Syafi'i berkata dalam qaul yang ke-573, diriwayatkan daripada Ibnu Jurayj. Ia berkata, telah mengkhabarkan kepadaku oleh Abdullah bin Ubaidillah bin Abi Mulaikah bahawa mereka mendatangi Aisyah ketika Aisyah berada di atas satu lembah. Pada waktu itu dia berada bersama Ubaid bin Umair dan Miswar bin Makhramah serta ramai orang lain lah, bersama Aisyah. Lalu mereka, bila sampai waktu salat, mereka diimami oleh Abu Amr. Yang mana Abu Amr ni adalah bekas hamba Aisyah. Cumanya semasa dia jadi imam ni, dia tidak merdeka lagi, dia masih hamba. Cuma selepas daripada itu, dia ni orang panggil Maula Aisyah lah. Dia sudah tidak jadi hamba Aisyah lagi, dia telah dibebaskan. Cuma pada waktu dia jadi imam di atas satu lembah ni, dia masih lagi hamba kepada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi mana boleh hamba tu? Pada di sini Aisyah, lepas tu sahabat lain pun ramai ni. Tu. Perawi mengatakan bahawa Abu Amr adalah imam Bani Muhammad bin Abi Bak dan Urwah. Urwah. Maknanya mana sahabat tu? Mana dia jadi makmum kepada hamba yang jadi imam. Imam tu dalam Tuhan mana boleh tidak jadi masalah. Sebab itulah saya sentiasa sebut kan, berdasar kepada dalam Adabul Mufrad, bahawa hamba-hamba ni sebenarnya hakikat-hakikat dia sama. Sebenarnya sama dengan kita tu dari sudut darjat di sisi Allah di hari akhirat. Bahkan dia boleh jadi dia lebih tinggi daripada kita. Sebab tu Nabi SAW dalam banyak hadis, Nabi cuba supaya jangan menganggap hamba ni hina. Hakikat sebenar. Sebab hamba ni teruk. Nah, hamba ni sebenarnya kalau zaman jahiliah dulu, Allahu Akbar, kalau kita baca kat, tak boleh nak bayar lah kalau berlaku pada keluarga kita. Misalnya hamba profesor, nak ambil contoh. Khonnya Nabi sangat
tegak ke sangat tu. Mana seorang hamba perempuan tu, mana tuai rumah ni, kalau kawan-kawan dia mari rumah tidur 2-3 hari, dia akan bagi hamba dia untuk tidur bersama tu beberapa hari. Sedangkan boleh jadi hamba ni dia, ayah dia ada, mak dia ada dapur tu, mak dia duk masak, bayar hamak dia mengalir air mata tengok anak dia. Kadang-kadang dia ni suami dia ada tu, tapi lah kerana dia hamba, itu kedudukan dia. Sebab tu kita tengok kenapa banyak sangat hadis tentang hamba ni. Itulah sebenarnya Nabi nak buat tu. Sebab tu hamba ni dia kesal dia ni, ana fahamlah daripada syarah. Sebab dia ada mufrad, dia ada lima, dia ada syarah tu As-Sailul Murajjab itu lima jilid, tapi tak ada terjemah Indonesia tu. Oh saya tu memang bagus kita ni. Ni antara yang detail lah. Dia sebut, dia kata hamba ni salah satu sebab Nabi nak buat sangat dia punya tanggapan negatif terhadap hamba ni, dan Nabi nak sangat hamba ni merdeka dalam bentuk agama yang cara yang betul. Sebab orang yang berada dalam situasi status hamba yang lama ni, dia rosak minda dia. Orang panggil jiwa hamba. Kadang-kadang dia merdeka pun masih tak berubah lagi. Nabi tak mahu begitu. Hamba ni mana nak tukar jiwa hamba kepada manusia, nak tukar jadi hamba pada Allah tu makan masa. Bila orang sudah setengah tu, dua keturunan, tiga keturunan jadi hamba. Dia lahir pun dalam keadaan ibu bapa dia hamba. Sebesar hatu Nabi nak buat. Kita nampak agama Islam ni, bila kita kata ubudiah kepada Allah tu, sebarang sesuatu ataupun apa sahaja yang boleh menjejaskan objektif tu, target ke arah itu, mesti dibuang. Sangat jelas dalam dia punya syarah tu sebut. Sebab itulah bila sudah hilang ada sistem perhambaan, beberapa kita kata selepas sahabat dah, cerita ni berlaku ni zaman tabi'i, hilang ada orang kafir tak terima hamba kan, Islam tak benar kita memulakan balik. Itu pandangan ulama. Itu kita kena ingat lah. Kalau kita tengok di sini, hamba boleh jadi imam. Cuba kita fikir dalam konteks ni, mana orang-orang kafir yang tahu ni, zaman sahabat hamba abdi jadi imam. Pelik dia tu, pelik tu. Sedangkan hamba abdi ni setengah-setengah tu makan pun tidak dibenarkan, makan di atas rumah. Bukan sekadar makan satu hidangan, makan di luar, dia ada waktu khusus tempat di luar rumah untuk hamba dia makan. Dan makanan yang hamba dia masak tu, apa ni, hamba tak boleh makan. Dia hamba tu makan makanan khusus untuk dia. Bahkan dia tentukan makan ni tidak boleh makan oleh hamba, sebab makan ni untuk orang merdeka. Siapa begitu sekali zaman jahiliyah. Tu kan, kita kena faham itu. Jadi keadaan itu menyebabkan tak mungkin lah, kalau tak mungkin dia boleh jadi seperti mana Islam, boleh jadi imam. Tak mungkin. Tapi Islam benarkan. Ini sebagai isyarat bahawa dia, bila dia merdeka, dia boleh jadi pemimpin politik. Dia boleh jadi pemimpin politik. Baik. Itu banyaklah dibincang. Jadi kaul yang ke-574, Imam Syafi'i berkata, pendapat yang terpilih adalah bahawa didahulukan orang-orang. Sebenarnya pendapat yang terpilih ni, kalau tengok dalam asar tu, mana Imam Syafi'i kata, saya pun pilih pendapat ni juga. Bukan sekadar pendapat itu terpilih sekadar nukilan Imam Syafi'i saja, tidak. Dia pun pilih pendapat ni. Itu kalau kita tengok dalam teks asar. Jadi pendapat yang terpilih, yang mana saya pun memilih pendapat ini juga, adalah didahulukan orang-orang yang memiliki keutamaan dalam masalah jadi imam ni, sama ada solat ke ataupun pemimpin politik, serta didahulukan yang merdeka atas hamba. Kalau nak banding dengan orang merdeka dengan hamba, kena dahulukan yang merdeka. Tidak mengapa apabila hamba mengimami orang merdeka di masjid jami', masjid yang digunakan untuk salat Jumaat, di jalan atau di rumah pada hari Jumaat, salat hari raya atau salat lain, boleh. Cumanya dari segi kalau kita nak keutamaan, orang merdeka ada, hamba pada suruh orang merdeka lah. Tapi kalau mereka jadi imam mana-mana pun sah, tak jadi masalah. Ini pendapat terpilih, dan inilah yang menjadi pilihan Imam Syafi'i. Cuma Imam Syafi'i kata tadi saya suka tu, mana dari konteks lain. Mana kalau kita tengok dalam konteks, maknanya lebih khusyuk dengan sebab dia buta, pandangan dia tu tidak terganggu lah, sebab dia tak nampak. Mungkinlah dari sudut tu lebih. Sebab tu kita saya sendiri lah. Sebab dalam perbincangan Pekoh ni, ada ulama bincang. Bila ada ulama kata, bila ada ulama mengutarakan pandangan,
mana lebih afdal, seorang solat tu dia pejam mata dengan buka mata. Sebelum bincang tu ulama ni saya penting kita faham ya? Jadi sebelum kita nak bincang mana lebih afdal, kita kena kembali pada asal Nabi pejam ke tidak. Menjadi mana Nabi tidak, Nabi buka mata. Sahabat begitu, patut salah ke pejam? Tak, tak salah, ulama kata boleh. Tapi kalau dia letak perbandingan antara buka mata dan pejam mata, hak mana lebih afdal? Buka. Cumanya ulama dia semacam bagi kelonggaran. Kalau buka mata jadi tak khusyuk. Tiba-tiba kalau pejam itu jadi khusyuk kerana boleh lebih tumpu atau tak apa. Tapi letak atas nama haruh sahaja. Bukan sunat. Tidak makruh. Ada kata makruh. Memang tak nafi ada kata makruh. Sebab tu perbincangan. Sebab dia asah dia. Sebab tu kita ni kalau bincang apa-apa pun kena kembali pada Nabi tu dulu. Sebab tu dia tak akan sesah kalau kita bincang ulama dia kata boleh. Sepuluh zikir tu lah. Hu, hu, hu. Anta, anta, anta. Sikit lagi ada. Tak ada lagi ni. Tak anta tu. Akhir ada lah. Dia bagi karut ni dia perlu masa juga nak ada. Kita tak usah bincang lah ulama dia kata. Nabi buat macam mana? Dia kena pergi situ. Kalau tidak, tak ada faedah lah. Nabi kata, ikut aku tak sesat tu. Aku tinggal kepada intar maksud interruptu fika amrain. Kembali pada situ. Tu. Kalau tidak tak sesat orang ni, bawa pendapat orang, ulama ni macam-macam dia. Dia kena pergi situ. Sebab tu ulama bila bicara tetap pejam mata pun dia kata, kena tengok asal dulu. Nabi macam mana? Tak ada, tak pejam. Bukan tengok tempat sujud tu dalam riwayat sahabat sebut. Nabi fokus pada tempat sujud. Sebab tu bila nak ada, kan ada satu riwayat Nabi salat di rumah. Bila Nabi nak tengok tempat sujud tu ada di tepi. Bukan di tempat sujud, tepi tu satu kain yang ada corak. Setengah ulama kata ada gambar. Sebelum Nabi salat tu, kan Nabi sebelum angkat takbir, Nabi fokus. Tiba-tiba muka pandangnya manusia, pandangnya ke dia luah juga. Terlihat mana satu kain yang ada gambar di tepi. Nabi suruh buat. Tujuan apa tu? Untuk fokus. Tu kan. Baik. Orang ajam, yang ni non-Arab, menjadi imam. Mana orang yang tidak Arab? Orang asing lah. Jadi tu imam lagu mana? Misalnya kita pergi Mekah ke misalnya. Jadi tu imam masjid hari tu. Bapa tak ada. Orang luar pun ada diberi keutamaan. Indonesia pun ada. Maknanya boleh. Tak apalah. Di ni ada satu perbincangan. Takut orang kata lebih afdal orang Arab. Sebab sebut teria tu lah jah Arabiah tu. Aduh, kalau orang ngaji betul yo kok sebut orang Arab tak ngaji betul betul sebut. Saya ada orang Arab masa sekolah menengah dia ada seorang. Dia orang Melayu kita. Cuma dia lahisan tu. Dia panggil mualaf. Lahisan dia panggil mualaf. Dia boleh kecek fatani lah. Dia mari tapi Arab dekat memang tak bunyi Melayu langsung. Baca Quran tak jadi apa. Muka tu orang tak ngaji. Mana bila baca Quran kita tajwid pun tak tahu. Tak mahir. Mahir kita lagi dengan popok kita ni. Mana. Bukan semata-mata orang Arab tu. Maksudnya orang Arab ngaji. Baik. 545. Qaul ke 575. Imam Syafi'i berkata, diriwayatkan daripada Ibnu Jurais. Ia berkata, Atha' telah mengkhabarkan kepada kami. Ia berkata, saya telah mendengar Ubaid bin Umair berkata, telah berkumpul suatu rombongan di sekeliling Mekah. Ini satu peristiwa lah yang berlaku. Mana ramai orang di sekeliling Mekah tu. Perawi pun kata, saya mengira bahawa, saya kira lah, saya nampak bahawa Abu Ubaid ni dia kata gini, di bahagian atas lembah di tempat ini. Maknanya ramai orang berkumpul di Mekah tu, mana atas lembah, bukan di dekat dengan Kaabah tu. Kalau Kaabah tu dia panggil kawasan wadi, kawasan lembah. Orang panggil apa, di dasar dia, di lantai dia, ni bahagian atas. Kalau lembah kami ada tempat tinggi tu. Di bahagian atas tu. Hak tu dia kata orang berkumpul ramanya. Di tempat tu. Saat itu musim haji. Sebab tu ramah tu. Jadi ia mengatakan, maka tibalah waktu salat pada waktu. Ni ada berlaku. Ni Arab pada, tidak Arab pada. Ramah lah duduk berkumpul tu. Lalu tampillah seseorang dari keluarga Abi Sa'ib. Di mana dia bercakap pada tidak fasih dalam berbahasa. Abu Sa'id mana tidak fasih. Perawi melanjutkan, lalu Al-Miswar bin Makhramah memundurkan laki-laki itu ke belakang, kemudian yang lain maju untuk menggantikannya. Jadi maknanya Abu Sa'id ini, jadi Al-Miswar bin Makhramah ni tak benar.
dia punya Abu Sa'id ni. Jadi tu ilmu. Sebab apa? Sebab Arab lah dia ni. Abu Sa'id tu Arab lah. Sebab apa? Walaupun dia Arab pun tidak fasih. Dia pun apa ni, dia tarik lah, tarik lelaki tu ke belakang. Kemudian yang lain maju untuk menggantikannya. Gitu cerita dia. Berita ini sampai kepada Umar bin Al-Khattab. Namun dia tidak mempersoalkannya hingga mereka kembali ke Madinah. Tak kala sampai ke Madinah, Umar tanya Al-Miswat. Maka Miswat pun kata, berilah kesempatan untuk saya bela diri, wahai Amirul Mukminin. Sesungguhnya laki-laki itu lisan, dia silap tadi. Laki-laki itu lisan, dia tidak mampu mengucapkan bahasa Arab dengan fasih. Sedangkan dia menjadi imam manusia pada musim haji. Saya khawatir apabila dia dengar oleh jemaah haji sehingga mereka terpengaruh dengan bacaan dan mengikutinya. Umar berkata, apakah kerana itu engkau menggantikannya dengan yang lain? Aku berkata benar. Amirul Mukminin berkata tindakanmu tepat. Walaupun dia tu orang Arab, tapi bila dia tidak fasih, tak guna. Maknanya orang tidak Arab pun boleh juga, asalkan dia fasih betul dia baca Quran tu. Sebab saya sebut tadi, kawan saya meninggal, dia meninggal awal. Selepas SPM dia mati. Dia ni bagus, dia, akhlak dia bagus. Cuma, nampak macam mana? Baca Quran sedap kita kan dia tu. Jadi hak ni cerita dia ni, walaupun dia pas, dia walaupun dia tu orang Arab, tapi bila baca Quran lain. Dia tak boleh kita baca Quran sebab kita kecil Arab biasa ni. Arab tak ada dengung. Tak ada dengung Arab. Quran yang ada dengung. Sebab tu orang Arab tak kecil dengung. Muka cik otu lah. Jadi tindakan Miswar ini mana disokong, diperakui benar, diterima oleh Umar. Jadi Umar kata, oh itulah sebab kamu ganti ke dia dengan orang. Aku kata ya lah. Aminul kata, kalau gitu tindakanmu tepat betul lah. Tak walaupun dia orang Arab. Saya pernah lah, kita pakai begini lah dalam satu program besar juga di luar Kelantan lah. Sahabat-sahabat kita di Kelantan ni pun ada. Jadi anak ada usaha depan. Kebetulan kita pergi awal, usaha depan ramai. Jadi kita ni pun, ialah kita pun bukan tempat kita. Takkan kita nak naik jadi imam. Tiba-tiba di tepi anak tu, dengar pakar serba, kita tengok macam tuan guru dia ni. Jadi imam lah. Ya Allah, baca Quran. Siapa anak was? Boleh farakah dah ni. Siapa begitu? Tu. Sebab itulah dalam kitab, kalau kita tengok dalam kitab-kitab ulama, dia tak benar. Kita berpakaian sehingga orang jadi tolak kita dari imam. Pakaian kita tu lebih sepuluh mufti nampak misalnya. Ada dalam kitab sebut. Dalam keadaan-keadaan tertentu lah. Orang jadi keliru. Bila jadi imam tu terkejut. Selepas tu ada, duduk belakang tu maruh kerana. Apa yang tak naik dari imam ni? Kau yang tak duduk kelih dia pakai subah. Dia maruh kita pun. Pelik ngerti. Anak kata, bukan masjid anak ni. Anak bukan tak imam sini. Anak ni tetamu ni. Mau tengok saya ni baca Quran gitu kata. Anak tak senang hati. Dia kata, entah apa tak naik. Dia kata, anak duduk belakang ni. Cerdik juga dia awal-awal hidup belakang. Jadi sini ya, maknanya isu imam ni, isu paling besarnya baca Quran. Hal tu paling, hal tu nyata. Hal tu nyata. Daripada baca Quran tu. Sebab tu kalau ada orang sedap baca Quran, kena wikidia lah. Walaupun kita alih pun wikidia. Sebab dia boleh mempengaruhi orang. Jadi hal ni pun gitulah. Mana tidak fasih lidah tu dalam berbahasa. Fasih ni apa dia fasih ni? Dia satu istilah. Antara disebut oleh ulama, fasih-fasih ni mana pertama sekali makhraj huruf tu. Yang kedua sekali lagi nak pindah satu huruf ke satu huruf. Tidak bunyi berat. Hal tu payah tu. Bila bertemu antara dua huruf istilah. Apabila bertemu huruf istilah dengan huruf lim misalnya. Dia ada cara dia tu dalam cara baca Quran. Kena latih tu. Kadang-kadang, huruf yang lembut ni, bila bertemu dengan huruf besar, dia pun jadi besar juga baca. Salah tu. Jadi tak sedap lah dengarnya. Contoh kita kata, contoh. Awal kita sebut. Wabta' no. Gabriel, tak ingat ayat tu. Saya nak sebutnya, ta' bertemu dengan ain, memang orang kita bermasalah. Bukan saya kata, Tok Guru Quran kata. Memang betul, dia bunyi ta'. Sepatut bunyi ta'. Gitu baca betul, ta' lembut. Apa bunyi ta'nya? Jadi terganggu ta' kerana ain. Jadi lidah tu sebenarnya persediaannya untuk sebut ain, tapi sebut tak, dia bunyi pelik. Sepatut ta ta ta
bukan tak. Itu antara benda. Ada sudut-sudut itulah sebenarnya yang jadi sedap tak sedap baca Quran itu. Isu pernafasan banyak kau lah. Sebab tu kalau orang mengaji tu kan lain dia baca. Awih dia lah. Sebab tu kalau saya kan, biarlah saya sebut dia. Ni kebaikan dia. Ustaz Mak Daud Iraqi tu. Allah kalau dengar dia baca Quran, kita rasa tentera dalam salat. Saya beberapa kali dia jadi imam ketika selepas dia kuliah di Langar tu. Di Teliput, jadi imam. Kita rasa, oh, tenang. Tok Guru Menteri Besar Kelantan pun dia kata, kalau ada Ustaz Mak, dia kata suruh Ustaz Mak itu imam. Dia pun sebut. Padahal kita kata lidah dia ada beberapa huruf, dia tak boleh nak sebut. Tapi burdah dia tu, turun suara dia tu, memang kita rasa tu, orang jenis gitu. Kena wih dia lah. Sebab dia ada kesal kepada jemaah tu. Ha tu nak sini. Dia isu dia sebenarnya, hak ni ni, ialah sini dia tidak sebut. Jadi Abu Sa'id ni dia memang jadi imam dah di tempat haji di di kata-kata dia kata-kata ni di tempat apa ni? Di Mina kita kata di kawasan tu lah Arafah tu. Dia jadi tu imam dah. Jadi tiba-tiba berkali miswar dia tak dengar wali. Selepas tu lepas tu baru dia tahu, oh tak leh ni. Dia tarik wui kat orang lain. Jadi ada report lah apanya dia tu imam dah sebelum ni. Di tempat tu. Jadi miswah kata tak alih. Dia sebut huruf pun tak betul. Cara dia tidak fasih baca Quran. Tak alih lah. Saya nama kata tak apa gitu kan. Tu. Maknanya miswah ni dia tampil ke orang lain yang lebih menepati syarat sebagai imam itu. Itu maksud dia. Saya setuju dengan apa yang diperkatakan oleh miswah. Serta sikap Umar yang menyetujui tindakan Al-Miswar mengganti laki-laki yang bermaksud menjadi imam itu dengan laki-laki jika ia bukan seorang pemimpin. Hendaknya wali negeri tidak mendahulukan orang ajam yang tidak fasih mengucapkan bahasa Arab daripada orang Arab untuk menjadi imam. Sebab dia gini dalam syarah dia, ada yang mengatakan bahawa mengatakan asal dia ni tidak orang Arab. Asal dia tu, walaupun dia duduk tu duduk di kawasan orang Arab. Jadi bacaan dia tu ada terpengaruh dengan sebutan bahasa dia. Ada juga kata begitu. Bukan kata dia ni tak boleh kecah Arab, jangan silap faham. Dia boleh kecah Arab. Tapi pengaruh hak tidak asal tu. Ada juga yang kata begitu. Tu. Sebab tu di sini dalam syarah lah. Dia kata tidak semesti bila kata orang Arab tu. Maka dia layak kerana ke Arab dia tu. Tak mesti. Sebab tu saya sebut tadi lah. Demikian halnya orang yang tidak diredai agama dia. Mana dia ada masalah dari segi agama. Misalnya kita kata tidak diyakini. Ataupun terlibat dengan apa-apa tak betul. Ataupun dari segi akhlaknya tidak bagus. Ataupun dia ni kurang. Apa dia kata? Penghayatan agama kurang. Tak boleh nak jadi imam orang yang gini. Oh kalau ahli bid'ah kat. Ulama kata tak boleh. Bila terbukti dia tu ahli bid'ah tak boleh. Nak jadi ke dia sebagai tu imam sebenarnya. Tuhan ni berat sikit ni kalau kita nak bincang berat kat lah ni. Tu jadi timur lepas tu mai rumah lah Ustaz. Tu timur tu. Tak apalah kita tengok dulu ni. Nak buat dua email tak boleh. Dan sebenarnya ialah kalau nak sebut lah sebenarnya ada pun ulama bahkan sahabat pun. Sahabat tengah lagi sebenarnya. Ibnu Umar tak sih. Maya di masjid. Kadang-kadang bila ahli jatuh kuasa tu cerita dia ni berkait dengan muazzin tu. Muazzin itu dia azan, kemudian dia ada sebut selepas azan tu salah. Padahal dalam azan tu ada hayya 'alas salah. Sebut salah selepas azan tu mana ada jadi amal zaman Nabi tiba-tiba buat gitu. Jadi itu sudah berlaku bid'ah idhafiyah, tambahan. Sedekah dia sudah ada di masjid, dia kata bawa aku. Bak keluar, aku nak salat di rumah. Aku tak akan salat di masjid. Padahal masjid Madinah. Aku tak akan salat di masjid yang ada orang buat bid'ah. Tu bukan tu imam tu. Tak bila. Kalau tu imam tak tahu. Jadi tegah sahabat tu. Lepas tu kalau tanya saya, payah juga saya nak jawab. Lepas tu nak buat lagi mana ustaz masjid pak kita ni tak? Kalau nak kira cawan Nabi betul, mana yang ada? Cuba ya. Mula-mula pun start gitu. Nak buat lagi mana? Nak buat lagi mana? Sebab tu dia dalam kini dia ada pandangan lain. Ada pandangan lain. Sebab kalau kita nak buat seperti sahabat tu betul-betul, bagi anda takut tak merubah masyarakat.
Kalau puak-puak kita kata ejen sunnah hendak pergi tunjukkan sunnah, puak-puak dia saja. Bila sampai bila pun tak berubah. Sekurang-kurangnya di situ dia nampak bahawa ni puak-puak ni dia nak gelar kita ni gelar apa ikut dia lah. Sekurang-kurangnya orang boleh nampak perbezaan. Daripada perbezaan itulah akan timbul persoalan. Bapa buat begini? Maka akan berlakulah muzakaratul ilmi secara mubasyaratan, secara ghairu mubasyarah. Di situ akan berlaku perbincangan. Ha tu kita naknya. Bapa entah buat gini. Ha anak ngaji gini. Besar tu kata-kata kita tu. Dia pun mikir. Jadi ha tu imam buat ni, tanya dia. Tanya tu imam, tu imam ambil siapa? Ha gitu nak. Sebab tu kena tunjuk. Kena pakar kaedah ja'al haq wa zahaqal batil. Dia tak boleh sembunyikan kebenaran tu. Cuma tindak ke kita kata Ibn Umar tu sebenarnya betul lah tu. Kita kena tahu Ibn Umar ni siapa. Bila orang tahu dia tak sesemai macam ni tu, bubuh keadaan. Kita boleh buat gitu. Kita pergi masjid. Saya nak kelip lah. Lepas tu bubuh lah. Tak bubuh. Bahkan orang kau suka. Orang kata sedang molek kita pula mudah. So kelip tapi tak gamuk. Ibn Umar dia buat jadi bubuh. Enggak kita ni tak ada apa. Itu nak kekuatan Ibn Umar. Sebab tu kita kena tengok dalam, sebab tu ulama kata lebih baik kita tunjuk sunnah tu di tengah-tengah masyarakat yang amal bid'ah. Itu lebih baik lagi. Kadang-kadang tak bercakap itu lebih baik. Kita kena ambil kira dari sudut itulah. Demikian halnya orang yang tidak diredai agamanya. Orang tak puas hati dengan kehidupan agama dia. Banyaklah perkara-perkara sumbai daripada dia. Dari segi akhlak, dari segi pengamalan sunnah misalnya. Serta tidak mengetahui salat dengan baik. Semuanya tak apa betul. Ambil wuduk pun dipertikakan. Nak jadi ti imam mana lagu tu? Maka hendaknya tidak didahulukan untuk menjadi imam. Saya tidak menyukai seseorang tampil menjadi imam kecuali telah menghafal dengan baik apa yang dibacanya dan lijah nafasih. Sebaliknya saya memandang makruh orang yang melakukan lahan. Lahan ni maknanya ni apa nama lorak. Lahan ni maknanya lorak. Membaca tidak sesuai dengan aturan tajwid. Dia lahan ni lahinu biluhun al-arab. Lahinu tu maknanya fi'amah daripada lahanalah. Lahinu ni kamu bacalah mengikut lorak orang Arab. Lorak orang Arab situ maknanya dari segi makhraj, sebutan biar bunyi Arab. Nabi nak gitu. Dah termasuk dengan tajwid lah. Sebab kalau hak tajwid ni, kalau dalam Baidawi kata hak sebut baca dengan tajwid ni, waratilul Qur'ana tartila, hak tu mana bil mujawidin. Tapi lahinu ni sebenarnya kalau nak kira segi hadis lah, Nabi kata lahinu biluhunil Arab. Bila baca Quran, ejahlah biar jadi bunyi macam orang Arab. Jangan bunyi sepuluh orang kita. Misalnya kita kata DA, dada. Kan kita sebut dada, tapi kalau sebut Arab bunyi dada, dia bunyi gitu. Dia naik sikit. Al-da-da, cel tu orang Melayu tu. Kalau sebut boleh tahu lalu. Al-da-da, orang Melayu. Kalau al-da-da, tu. Dia nak lahan itu. Dia lain. Tapi kalau nak ejok Rumi, sopa ya. Sebab saya tasih dulu dengan guru saya tu, dia kata dia bunyi jangan wisapa belapik lidah. Al-da-da, tak boleh gitu. Al-da-da. Kalau Melayu, al-da-da, dia bunyi gitu. Lain. Tuhan tu kena dengan guru lah. Jadi kalau guru mahir, kalau kita salah, dia boleh betul. Jadi kalau Nik Jaafar tu, misalnya saya pergi tanya, antara huruf saya tanya dia, ha, sebanyak mana angin ha kena keluar. Ha, dia kata dia ada angin. Dia kata angin ha ni, dia kena orang yang dengar tu, orang yang mutasari. Mutasari ni orang yang dengar-dengar, orang yang Allah telinga dengar, bunyi angin, cukup dah. Jangan orang tepi kalah berdengar juga. Waktu tu lebih angin tu. Dia sebut gitu. Dan dia buat lah. Betul macam mana. Banyaklah orang yang kita guna istilah macam bunyi pedah, bunyi macam ansur, bunyi. Tak apalah tu. Cuma dengan guru ni, sebab tu dia tak boleh dengan baca. Tak akan dapat dengan baca tu. Dia kena guru. Ha ni talaki musyafahah ni. Kena dengar guru sebut tu macam mana. Dan kita dengar, kita baca, guru dengar. Dan dia betul kalau tak betul. Kalau tidak, tak sah tahammul Quran. Tak sah baca Quran. Kalau baca dengan komputer. Sebab kalau kita salah, dia tak boleh tegur. Kita tanya, kita jawab. itu ya. Baik, tak apalah. Kata Imam Syafi'i lagi, dia kata, saya tidak suka seseorang tampil menjadi imam kecuali telah menghafal dengan baik apa yang dibacanya dan lidahnya fasih. Fasih dalam konteks tadi. Bukan fasih. Jangan faham. Fasih ni lancar. Tak.
Fasih ni bukan makna lancar. Bukan lancar tu salah satu makna juzuk daripada fasih itu. Fasih ni makna pindah huruf tu. Dia bunyi sedap, huruf lembut, bunyi lembut. Huruf kadang-kadang huruf lembut tu dia ada berubah sikit, misalnya ra bagi bawah bunyi lagu mana, ra bagi atas bunyi lagu mana, tak sama tu. Huruf bertasydid lagu mana, kalau dua huruf bertasydid lagu mana cara baca. Ni saya ingat lagi ni, ni Haji Deng meninggal dah. Haji Deng rasa meninggal dah, dia dulu bila masjid masjid Muhammadiyah. Dia tugu dia sain pada Maulana masa di dia ni qori, tak silap tahun 85 antarabangsa dia meneh. Saya pergi ngaji dengan dia ni masa dia jadi sepah di Masjid Mamadi, dia jadi muazzin di masjid besar di Bacok. Masjid dia panggil Masjid Bacok tu. Mahmudi tak? Mahmudi. Tak Mahmudi tak masjid tu. Dalam bilik iman dia, dia sebut. Dia sebut, dia kata kena perhati Malik. Bagus ni dia ni. Kalau kita baca kitab pun tak faham ni. Dia kata kalau huruf bertasydid sebelum dia tak bertasydid, kita jangan tekan kepada huruf yang belum bertasydid. Misalnya kita kata, contoh kita kata, kita kata gapo kita kata? Ambil mana huruf bertasydid, gapo dia kita kata? Tak mari. Betul. Satu kalimah. Dia kalau kita contohlah saya ambil dalam bahasa Arab lah kita kata. Misalnya misalnya kita kata mudassir. Contoh ni. Ya ayyuhal mudassir. Mudda. Tak jadi dia tu, dia kena lain. Sebab dia gini, bila kita tekan kepada huruf tidak bertasydid sebelum tu, dia jadi terganggu tasydid tu. Jadi dia buat mari contoh tak ingat. Hak ni penting sangat. Memang kalau kita dengar Quran, ni termasuk dalam fasah. Memang jadi bermasalah. tak apa lepas ni lah saya sebut. Kalau hak tasydid tu nun dengan mim tak apa, tu lain. Hak tidak huruf gunnah tu bertasydid. Ambil kau habis contoh so. Mana huruf bertasydid depan dia tu bukan huruf gunnah. Gak dia? Dia tak biasanya tak bermasalah. Dia takut dia bunyi wasad. Dia terkesak. Dia terkesak. Suara dia besar pada sak tali. Dia jadi terganggu. Sepatut wasad. Kalau wasad dia terkesak, rasak selalu. Bagus tu dia sebut tu. Jadi Ustaz ni apa-apa hakim musawakah tu kata betul tu. Misalnya kita wasaddaqa bil, kita kata dah. Dia terkesak. Sepatutnya wasadda. Jangan terkesak itu sebab tasydid bukan pada dia, pada dal. Faham hati. Sebab tu kita kata apa qori ni baca bunyi lembut molek sedap. Wasadda. Ni wasadda dia baca. Salah lalu. Tak, dia tekan je besar volume tu pada sad itu. Ah, tekan pada sok tu kuat. Padahal tak boleh tekan, dia bukan bertasydid. Tapi orang tak sengaja tu baca. Nah, wasad. Cuba tengok guru kan. Baca malah wasadda. Sok tu besar dah. Sepatut wasaddaqa. Itu cara baca tu. Jadi mudah tu kita faham tu. Kalau tok guru hak mahir bila dia rayak. Saya biasa dengar. Itu benar-benar gitulah. Jadi cuba bayangkan kalau orang Arab dengar kita baca Quran gitu. Wasadda. So tu dia lepas tu ada seguning sekali lepas. Nah. Lepas tu nak ambil dah tu letih dah lah. Jadi lebih kurang nak sama besar dengan dah dah sedik tu. Sepatutnya wasaddaqa. Sepatutnya gitu. Sadda bukan sadda. Boleh faham tu? Kan mudah tu. Orang mahir. Sebab tu orang mahir ni dia lain. Oh kita kata paruk ustaz lagi tu. Sebab dia sebut alif. Dengar dia kata ana baca alif. Mula suruh ana baca dulu. Kata meme jauh itu dia kata. Misalnya kita Allahu akbar. Orang Arab sebenarnya baca ke? A ke A? Dia adalah cara dia. Tu benar-benar gitulah sebenarnya. Jadi bagi orang yang ngaji dia rasa walaupun tidak merubah makna, tapi kukuk mana pun perkara itu penting baca Quran ni sebab dia nak kekah asal tu. Cuba kita perhati di sini.
Dia kata, kalau tidak baca mengikut lahan Arab, tajwid tu satu ke tajwid ni, hak dia tajwid ni, kalau hak kis yang paling berisiko besar boleh merubah makna ialah mak asli. Mak asli. Yang kedua makhraj, makhraj huruf. Misalnya kalau kita baca Fatihah. Alhamdulillah, alhamdu. Dia bunyi ha, alhamdu. Hamdu ni, hamdu ha tu dia makna kepujian. Kalau hamdu makna kelemahan. Kelemahan, kekurangan, nisbah pada Allah. Kejauh tu, beza makna tu. Itu sah. Tapi ada setengah-setengah makhraj tu dia tidak merubah makna. Tak ada berubah makna. Tapi kalau mak asli, bukan mak fara'i, mak asli. Mak hak asal, hak satu, hak dua harakat tu. Tu tak boleh. Tu kesalahan besar tu. Lepas tu kalau mak asli dia panjang, hak tu ulama kata kesalahan kecil. Tapi tak layak dah jadi imam. Wasyamsi wadhu wa apa ni? Wallaili idza saja. Habis apa habis dia baca gitu. Ana duduk belakang ni. Kata tak ada apa dah imam. Salah parok ni. Semalam jumaat pula tu. Malas sebutlah masjid mana. Sebut lucuk mulut sikit tahu dah masjid mana. Patut nak buat lagu mana tu? Orang tegur dia kata, Tok Guru dia masa ngajar tak tegur. Tu email lagu ni masalah. Hatu berat benar. Siapa? Wallaili idza siapa habis? Gitu. Wadduha wallaili idza siapa habis? Kan banyak jenis gitu dalam Quran tu. Surah apa ni, juz yang ke-30 tu. Habis gitu siapa akhir? Rima dia supa. Jadi jawapannya tu jadi soalan mak far'i situ. Ni bahaya. Siapa ke perikat tu talih? Talih. Tu. Tema tu war pula tu. Dan dia pengurusi masjid. Bila ni dah meninggal, dia ni meninggal. Tak apalah. Saya sebut contoh saja. Apabila orang ajam dan orang yang melakukan lahan menjadi iman, maka ia membaca Ummul Kafatih dengan fasih serta tidak sampai merubah maknanya, maka salatnya dan salat para makmum yang mengikutnya dianggap memadai. Ini maknanya sekadar sah. Itu maksudnya. Lahan dia pun tidak bunyi suara Arab. Tajwid dia pun, tapi tidaklah siapa mereka merubah makna. Sahlah, boleh lagi tu. Akan tetapi, salat orang itu dianggap sah apabila dia tidak membaca kecuali seperti itu, sebagaimana dianggap memadai atasnya untuk salat tanpa membaca Ummul Quran apabila dia tidak pandai. Tetapi cuba tengok semula. Dia tahu orang ajam, sebab dia ada dua, dia ni kaedah umum lah. Katakanlah seseorang tu jadi imam. Dia ni, perekat dia ni kira-kiranya, kesalahan dia kesalahan besar, tapi dia tak lagi setakat tu yang kemampuan dia. Katakanlah ada boleh begitu pada orang. Misalnya ada anak murid saya tu, dia ni orang India. Memang tak sah lah kalau jadi imam. Patutlah ke mana sebenarnya? Imam, tak boleh. Tapi dia semaya, dia sah. Katakanlah dia tu jadi imam. Mak wajib, mak kita kata mak asli dengan mak far'i putu kabara. Kadang-kadang jadi qasa, tidak mak dia baca. Hak sepatut mak wajib tu. Ataupun mak asli kita kata. Kalau dia jadi imam lah ke mana? Memang imam Syafi'i kata sah dia. Semaya dia sah. Orang lain tak masalah. Hak jadi tak sah. Cuba kita tengok sini. Apabila orang yang tidak Arab dan orang yang melakukan lahan, lahan yang dimaksudkan di sini, maknanya baca Al-Quran dia tu salah bunyi seperti tidak lorak Arab. Pernah tak dengar orang baca Al-Quran sebab baca Zakabah di sebuah masjid? Hari Jumaat juga dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sebab Habib Omar baca tu sebut lalu tu kan. Itu lagu tu lah baca Al-Quran. Lagu tu lah Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Lagu tu baca Quran. Malah sebutlah masjid mana. Saya rasa kata tak ada apa lah dia ni. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak, kalau orang itu kata, Quran kau gini. Tak ada langsung. Tak nampak mujizat Quran. Tak boleh. Saya kena ada sekali. Dia ni duduk di Arab lama, 10 tahun. Dia kecek memang orang Arab tu suara dia. Tapi baca Quran dia baca sepuluh dia kecek Arab. Lain. Saya jadi makmum itu kita dengar tak ada apa lah tu imam ni. Kejut. Sepinyik sebuah Habib Omar tu.
Kalau mari sini Habib Omar tak ada timel tu. Cara orang lain lah sedap jauh lagi. Belik bunyi tu. Kadang-kadang kita tak faham. Maruh dia sebut gitu ni. Cuba tengok. Apabila orang ajam dan orang yang melakukan lahan menjadi imam. Lahan ni maknanya kesalahan dari sudut fasahah itulah. Dari segi apa ni kita panggil lorak bunyi tidak seperti lahan Arab. Tidak bunyi seperti lorak Arab tu. Kemudian ia membaca umul Quran dengan fasih serta tidak sampai merubah makna dia. Maka salat dia dan salat para makmum yang begitu dianggap sah. Boleh lagi sebab tidak kesalahan besar. Sah. Akan tetapi salat orang itu dianggap sah apabila dia tidak dapat membaca kualis. Dia tak lagi setakat tu yang dia boleh pergi. Sebagaimana dia anggap memandai atasnya untuk salat tanpa membaca umul Quran apabila dia tidak pandai membaca. Dia maksudnya ginilah. Dia nak ayat sini. Dia ada dua keadaan dia buat sini. Pertama sekali seorang itu jadi imam. Lepas tu baca idea tu sekadar tu tak lagi. Ngaji tu guru mana, tu guru hebat pun tak nak ubah. Katakanlah. Tetapi baca idea tu masih lagi dalam kategori kalau ada salah pun salah kecil. Dia baca Fatihah pun kira-kiranya okey lah. Tapi tak sedap. Tapi tidak sampai kesalahan besar. Dia sah dan makmum juga sah. Jadi kiasannya macam mana? Kiasannya untuk dia seorang. Kalau untuk dia seorang, hak tadi memang tapi orang lain pun sah. Tapi kalau ada satu tahap lagi, seseorang tu siapa dia nak baca Quran pun tak boleh. Tak boleh, tak cakap ajar. Kalau mengikut pekoh dia semaya tak baca Quran pun tak apa. Sebab dia tak boleh baca. Ni tak boleh jadi timel, tapi untuk dia seorang sah. Hak tadi lain. Kenapa hal tu? Hak tadi dia boleh baca, cuma tak sedap. Tapi tidaklah siapa ke perekat kesalahan dia, tidak siapa perekat merubah makna. Sebab dia begini kalau kita belajar dia tajwid, dia kesalahan yang dia anggap siapa kena mufaraqah. Bila kita tegur dia beberapa kali, kesalahan dia tukar huruf kau misalnya, itu boleh merubah makna. Mat berubah makna. Berubah makna itu satu kesalahan yang besar dalam kategori kesalahan-kesalahan besar. Hak tu dia berubah makna. Kalau siapa tahap tu tak boleh. Selagi tidak merubah makna, tinggal dengung tak ubah makna. Tinggal dengung tak merubah makna. Oh, kalau tinggal dengung makna baru benar tak imej kita. Baca tu kena banyak mana tinggal dengung. Tak sedah. Pada inna tu, molek-molek sini tak ada pula dengung. Oh, hak tu tak apa. Walaupun kita kira cacat lah baca itu. Tapi tidak sama, hak tu tak apa. Ada selagi memang kesalahan juga. Tak lagi, kalau nak ajar pun tak boleh dah. Sekat tu ya. Siapa tu guru ngajar sakit perut? Ngajar dia. Kalau dia tak hari, tahu Allah, lega dia tak hari. Pengalaman saya, saya dua orang tu yang uji. Seorang Cina, seorang India. Orang India ni kalau dia ada tak apa ni. Tak tahu hidup mana dia ni. Ahli peniaga juga. Menangis dia lah. Dia menangis. Seorang tu guru bahasa Inggeris. Nikah dengan ustazah. Baguslah dia ni, memang bagus. Bila dia tak boleh baca tu, dia menangis dari kelas. Kita pun senyap sekejap. Lepas tu orang tak suka dah kena salah. Sebelum tu orang jadi suka ketawa secara tak sengaja lah. Engkau berat pelajar kan. Dia menangis dari kelas. Lepas tu isteri dia mari jumpa saya. Kata ustaz, ustaz tu nak ajar lah. Ustaz kena sobal. Jadi isteri dia, ustaz pun dia tahu dah tekannya dia. Rupanya dia jekah dah isteri dia rumah. Dia ngaji dengan isteri dia. Isteri dia tegur, dia kata betul dah. Dia kata dia nak mahu tekan ni lah. Mungkin dia tak betul aja Quran. So isteri dia ayat saya kata tak boleh ustaz nak mengajar tu lelaki je. Dia kata guru. Dia ni saya nak ayat kategori dia ni saya boleh letak di sini. Mana untuk dia sah. Betul memang tak baca pun tak apa. Kalau tak boleh baca, dia baca tak betul tak apa. Tapi tak boleh jadi ti'imel. Kalau jadi ti'imel juga kita jumpa dah baru ni. Makmum tak boleh, tak sah. Dia sah. Sebab tu kita kena ingat. Jadi ti'imel ni kalau kita tak layak, kita pergi juga setelah orang tegur, kita kerah dosa besar gitu. Kena berhati-hati. Ni masuk anak zina menjadi imam pula. Lagu mana anak zina menjadi imam? Ni satu isu. Saya ambil sedikit lah ni. Imam Syafi'i berkata, Malik telah mengkhabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id. Malik untuk guru dia lah. Imam Malik ya. Bahawa seorang laki-laki mengimami manusia di Al-Aqiq, nama satu tempat. Namun ia dilarang oleh Umar bin Abdul Aziz kerana tidak diketahui bapanya. Tak apalah kita baca dulu. Kita baca dulu. Kisah ni dalam Qawli 579 ni, berlaku satu kisah di Aqiq. Jadi ada seorang itu, dia jadi imam.
tidak diketahui bapa dia ni, makna dia ni kira-kiranya ke arah pemahaman masyarakat dia ni anak zina lah. Cuma bahasa-bahasa berlapis. Okey. Qaul yang ke-577, Imam Syafi'i berkata, saya memandang makruh mengangkat seorang imam yang tidak diketahui bapanya. Ini bahasa lembut ni. Makna zina lah. Kerana posisi imam adalah tempat yang mulia dan memiliki kelebihan. Namun salat orang yang bermakmum pada yang telah sah. Begitu juga salat sang imam pun sah. Tapi makruh lah. Saya tak suka. Makruh maksudnya. Okey. Ini perlu huraian ini. Faruk ni pendapat ni. Saya juga memandang makruh seorang yang fasik dan pelaku bid'ah secara terang-terangan menjadi imam. Fasik. Okey. Akan tetapi sesiapa yang salat di belakang mereka, maka salatnya memadai, itu maksudnya sah. Kualiti lain cerita. Sah. Ia tidak harus, tidak perlu ulang balik. Saya nak sebutnya begini lah. Kita bukan nak kritik Imam Syafi'i. Jangan silap. Imam Syafi'i kata begini, kemain ulama tak setuju. Bapa anak zina berdosa ke? Anak zina ni buruk ke? Dia langsung tidak terlibat dengan kelakuan buruk mak ibu bapa dia. Dia ni mangsa. Bapa kita nak cuba bayangkan. Bila anak zina tak jadi itu Imam, cuba bayangkan. Ini antara pendapat yang ramai ulama tak setuju. Tapi orang kita kalau sebut orang ni tu kan. Lepas tu kalau ada berlaku anak zina, tiba-tiba anak zina tu. Oh, kalau kita baca sejarah lah kita ada. Ni bukan hadis ni, cerita masyarakat. Ada hak teruk mak dia tu, tiba-tiba jadi ulama pada. Ini bukan hak dalam hadis, hak cerita tu tak boleh pakar tu. Ini cerita biasa masyarakat. Lepas tu lagu mana tu bila jadi ulama tak kata jadi imam. Nah, ni ulama tak terima. Bapa nak kaitkan dengan dia je, tu kesalahan mak bapa dia. Siapa hak ni tu dia anggap saya tak suka. Bahkan disebut Umar bin Abdul Aziz kerana tidak diketahui bapa dia, kisah dia anak zina. Makna dia ni orang baik ni, siapa tahu lah tiap email, tapi semata-mata kerana dia ni anak zina. Seolah-olah anak zina tu bersalah. Gak bersalah ni sampai bila ni? Kalau dia bertobat, apa orang kata anak zina juga tak boleh bertobat hal ni. Cuba bayangkan pendapat ni. Sebab tu kita dalam pekoh ni, kena tengok pandangan lain kata. Supaya dalam kitab kata, maknanya kalau seorang anak zina tu tak boleh dibank, kena kosong gitu ya. Tak boleh bank pada bapak dia. Lepas tu kosong gitu. Lepas tu buh nama Abdullah. Padahal mak ngayah dia melakukan zina. Tapi dia adalah pula berapa bulan tertentu tu. Tak apalah, secara umumnya mana tak boleh. Anak pertama, okay, anak kedua, ketiga tidak zina. Tiba-tiba anak kedua, anak ketiga, lepas tu semua bank ayah dia. Sedangkan dia ni anak kandung juga, tapi buat apa tak boleh tak main ayah dia. Kalau bahaya kalau pegang pendapat tu tak. Dan ada di Kelantan kita tak ada bank kosong gitu. Di Kubah Kiyah ada. Mok dia ni bisu, jadi mainnya orang, pergi di camp askar agak habis sel camp. Dia lahir anak, tak tahu nak tak nama siapa, mengeramah berdoa ni. Anak dia sekolah kosong gitu. Tak tahu pergi ke mana, anak dia lari. Anak dia bila besar dia malu. Tak nyanyi tu, pegai pendapat tu. Bapa tak ambil pendapat lain lagi yang kata boleh, buh nama ayah dia. Mungkin memang itu dia pun. Cuma masalah kita tahu masalah saka apa, itu perbincangan lain. Kukuk mana pun kita, kalau pegai pendapat tu, kita menghukum orang yang tidak bersalah. Anak tu tidak bersalah. Lepas tu hukuman ni sampai mati ni. Duk kosong begitu. Oh, logik ke. Tuan amat ulama tadi, hak ni pun gitu juga apa-apanya. Kalau dia anak zina pun, bukan dia berzina. Jadi mana pendapat ni kira-kiranya dikritik lah. Saya secara peribadi, saya tak terima pendapat ni. Tak terima pendapat ni. Begitulah. Sebab tu kita ni, bukan kita kata nak merendah ke Imam Syafi'i. Orang kita ni tak boleh kadang-kadang. Ini gitu nak macam mana. Sebab dia sejak kecil lagi gitu ya. Gua kena ajar gitu. Mula hari dia begitu dah. Jadi nak ubah tu payah. Tapi kena ubah. Kalau hak fasik tu tak apa. Tak bawah tu. Saya memandang makruh kalau fasik dan pelaku bidah tu tak apa. Setengah ulama kata tak sah nah, kalau bidah. Setengah ulama kata bidah ni ada kategori dia pula. Kalau bidah kecil-kecil tu boleh. Tapi kalau bidah akidah memang tak boleh. Walaupun tak jadi kafir pun tak boleh. Lepas tu kalau orang tanya kita lagu mana tu email tu bila berzikir hu tu. Nak jawab mana tahu. Saya jawab mudah, dia kena jadi tu email buruk lah. Anak murid dia makmum tu buruk-buruk belakang. Tu boleh lah. Gitu mudah. Bisa akidah misalnya beginilah. Kita kata puak-puak ajar salah. Misalnya
dia tidak percaya pada takdir ke, hakikatnya kafir dia. Siapa dia tak percaya pada takdir? Kita ambil orang tu berat dah kita tu. Kita ambil Mu'tazilah, Khawari yang menganggap Allah buat dosa besar jadi kafir. Itu bina akidah tu. Itu bina akidah. Padahal cukup banyak riwayat-riwayat menyebutkan sahabat melakukan dosa besar ni tak jadi kafir. Nabi tak kata mu kena ngucap mula. Nabi suruh ambil wuduk ya. Okey. Ambil wuduk, bertaubat, patut semaya dua rakaat. Selepas tu, Nabi tak kata kena ngucap mula. Tu makna tu bid'ah tu, memang ulama kata bid'ah tu besar tu asah ajar dia. Sehingga dia kena ngucap semula. Mu'tazilah kata kafir juga. Kena ngucap mula, cuma beza dia ruatunya mana. Hak ni kata masuk neraka kekal dan neraka. Khawarij kata kalau tak bertaubat, hak Mu'tazilah kata kalau dia tak bertaubat, dia tak boleh masuk neraka, tak boleh masuk syurga. Duduk di antara dua tempat, di tengah-tengah. Yakunu fi manzilah bainal manzilatain, dia kata. Itu beza dianya. Tapi sama-sama mengatakan jadi kafir. Kenyataan jadi kafir itu adalah merupakan satu bid'ah dalam akidah. Sebab berkait dengan akidah tu, tu contohlah. Kalau nak ambil contoh baru lah ni kak, misalnya kita kata kata mandi safar tu boleh, tu bid'ah tu. Mandi safar dalam konteks Melayu kita faham mandi safar tu apa. Lepas tu kemudian lagi azimat, tu bahaya tu. Tu boleh rosak akidah tu. Gapo dia lagi kata pemujaan tu kau Melayu kita tu, gapo dia lagi kita kata bila ni ialah perkara berkait dengan akidah tu. Tu tak boleh. Gapo dia, saya nak ambil satu contoh yang mana tidak jadi kafir tapi bukan pendapat ahli sunnah. Misalnya dia tak percaya pada dia menentukan Imam Mahdi ni, dia menentukan Imam Mahdi sedangkan Nabi pun tidak tentukan. Nabi sebut cara itu termasuk bidah tapi tak jadi kafir, tapi bahaya tu. Bahkan kalau kita perhatikan aja, sesak saja terlibat dengan tu. Dia tentukan, ni Imam Mahdi. Tentukan. Tapi Nabi tidak gitu. Sebab hadis tu Imam Mahdi ni, mengikut ulama'nya, setengah ulama kata, siapa perikat mutawatir? Setengah kata, tidak. Hilah pula situ. Gitulah. Okay, ada apa-apa persoalan ke? Anak kecil menjadi imam ni, kita bincang semula. Maknanya, seseorang yang nak jadi imam ni, perlu melalui satu latihan sebenarnya. Sebab tu Ana suka baca dalam kitab-kitab baru, dalam internet. Dia kata kalau nak jadi imam ni perlu pada latihan. Seperti orang nak tanding badminton latihan. Jadi imam pun gitu juga. Perlu tasheh. Bukan tasheh baca sahaja. Dengan lengkap sifat solat Nabi. Mana seolah dia jadi imam, dia orang yang terbaik dalam bab solat. Mana perlu dilatih khusus. Sebab sahabat saya tahunya kalau di majlis ni pun dia tidak khusus gitu. Dia hanya dengar baca sahaja. Baca khutbah macam mana, betul ke tidak, lancar ke gagak ke tidak, baca-baca Fatihah. Dia tidak teh ni, siapa Z akad takbir macam mana, siapa ke bagi salah, tak. Kalau dalam artikel-artikel Arab, anda tengok dalam internet, bab solat ni kalau kita tengok hadis, kita boleh faham. Nabi nak orang ni kena latihan khusus. Mana orang nak jadi imam tu, mana pihak panel tu kena tengok. Dia melaksanakan solat A to Z, daripada awal sampai akhir. Kena begitu. Sebab apa? Takut berlaku kesilapan. Dana setuju tu. Bila dia baca kriah, kita dengar. Takut jadi pun tadi lah. Baca wadduha tadi. Tu nanya gitu. Enggak dia lama dah. Tua dah. Orang tempat teh pula. Tu. Okey, ada apa-apa soalan ke? Pancis, kita pergi dekat bedaan. Syiah tu tak boleh. Tu bin Ahakidah tak boleh tu. Tak lihat tu. Dia gini ya, isu Syiah ni sama ada dia tu betul-betul kapi atau tidak kapi, tetap tak lihat. Katakanlah dia tertipu. Sebab ada saya jumpa Syiah. Bid'ah. Itu bid'ah akidah tu. Dia Syiah ni kena ingat dalam konteks Malaysia kita bercakap dia ada dua. Ada yang tidak tahu hakikat Syiah tapi dia jadi Syiah sebab dia nampak Syiah molek dari segi pekoh. Dia tak tahu pun bab akidah ada berlaku, saya pernah jumpa. Bahkan dia terkejut pula. Akhir sekali dia ikuti kuliah-kuliah saya, dia buat perjumpaan sampai 4 kali dengan Ana. Luruk dada dia. Lepas tu kita pun luruk dada juga. Rupanya dia takiyah kita. Mudah ya nak tahunya awak dia ni. Tapi kita kena siasat lah. Mula-mula tanya sekali, dia kata, saya tak tahu. Saya duduk, dia duduk anak 4 orang. Dia tak tahu. Mutu'ah tak ada. Mengaruk tu. Gak gu kita ni, muka tak biasa lah anak. Dia kata, mak. Tak boleh nak kata kapi lah. Kata tak usah kata kapi. Cuma anak ayat ni contoh takiyah. Sebab apa? Bila kita siasat, saya rapat dia melakukan takiyah. Melakukan mut'ah. Takiyah dia tak tahu.
Tak mungkin. Ah, tu payah. Sebab tu tak boleh. Saya ada seorang jumpa orang Iran. Dia nak berkahwin dengan orang Melayu kita. Jadi mak dia biasa dengan kuliah. Ini ayatnya popok ni kena berhati-hati. Mak dia pun panggil lagi. Gini lah Ustaz Adin. Cuba Ustaz Adin kecek dengan dia lah. Kalau nampak dia ni wawasi asal tak sewi anak saya ni. Gitu. Tak tahu. Bik. Cik ah. Kuat takiyah. Anak kata nak ayat lagu mana nak suruh tobik ni. Nah, Ustaz Amin ada Ustaz Amin kita. Ustaz Amin pergi dengan anak. Anak kata. Anak tanya dia. Ini contoh ni. Anak kata saya dapat hati Khomeini ni berubah. Di sebelum dia mati. Banyak dia tarik balik pendapat ni. Ha betul dia tu. Ha betul. Padahal tak ada. Kita tahu dah tak ada tu. Pak mati tak tarik balik. Kita dia ni siapa. Dia kata memang dia kata. Sebab tu. Haa. Khomeini ni dia kata, kita jangan lihat tulisan dia. Kena lihat ucapan dia. Ah, jalan tu. Betul dia kata. Memang dalam kitab dia, dia kata pada Aisyah, dia tuduh Ahli Sunnah ni kafir gini. Memang betul tu. Tapi dalam semasa dia bercakap, dia puji Ahli Sunnah. Maknanya bagi dia, Khomeini telah berubah. Cara tu takiyah tu kalau gitu. Boleh cara tu. Jadi bila keluarga perempuan ni dengar, oh bahaya. Jadi selepas tu, kita buat perjumpaan kedua, kita sebutlah kata bagi pandangan saya, saya lebih berat dia ni memang Syiah Rafidah. Dia telah mengamalkan takiyah. Jadi keluarga perempuan itu setuju. Jadi bila perempuan tersebut pada dia atas mesej pada dia, dia kata ustaz gila dia kata saya. Ustaz gila. Tu bib perangasah dia tu. Sebelum tu lembutlah kecek lebih pada tok guru. Bila hak tu kena parok kena satu perenggas bahagian nyopoh saja. Tu naik. Sebab tu kita kena ingat satu kali. Kita sebagai orang agama ni, kalau seorang tu kesalahan berat dalam bab akidah, dalam bab orang panggil ajaran sesat, kalau dia bertobat kita terima, tapi nak letak jari ti iman hati dulu. Bagi kau lain dulu. Awak jadi makmum lah dulu. Tengok beberapa tahun betul kau dia. Sebab tu ana bukan kata sebab orang arkeh berhati-hatilah. Kita okey. Ada soalan lain ke? Ya. Ya. Ikut dia. Tak boleh. Memang tak boleh. Tak boleh. Tak boleh ikut dia. Dan orang kata, contoh apa ni, Dr. Joe kan dia ada buat tesis berkenaan Syekh Zaidiyah kan. Baik, betul Syekh Zaidiyah kita terima. Tapi kita nak tahu macam mana dia tu Zaidiyah. Itu satu persoalan. Sebab anda dapat maklumat daripada pembacaan anda dalam internet, Syekh Zaidiyah yang berasal di Yaman pun sudah dipengaruhi oleh Syekh Imam 12. Syekh Rafidah, Syekh Melampau. Jadi sehingga ada pelajar kita yang belajar di sana, dia kata hampir-hampir tidak ditemui Zaidiyah. Anda tidak nafikan kemungkinan ada, tapi nak pasti macam mana. Sebab yang kedua, kalaulah dia ni betul-betul pihak agama, buat apa dia menganut Syiah? Sehingga menyebabkan orang tak yakin pada dia. Kenapa tidak direct seperti sahabat, seperti kita? Kenapa ambil Syiahnya? Buat apa? Itu isu dia. Sebab tu bagi saya, oleh kerana takiyah dia tu, kita tak boleh tahu takiyah on, takiyah off, tak boleh nak tahu. Dan tidak ada alat boleh kesel, maka kena berhati-hati. Dan itu semua ulama kata, inilah taliyah hayat dia. Tak sah lah, tak sah. Okay, ya? Yeah? Tak boleh, tak boleh. Kecuali kita jelas dia tak boleh sunnah. Kalau tak jelas, tak boleh. Baik semayah sama kita. Oh, kalau pergi masjid tengok ada batu Karbala, tak payah lah. Di syariah, sahabat anda cerita, memang pergi tengok ada batu Karbala, empuk dia turun lalu. Memang apa pun dia, kalau masjid ada sunnah, dia tak ada batu Karbala, dia letak dalam bekas tiap-tiap tiap. Pengalaman sahabat anda sana, dia sebut tak boleh. Begitulah ya. Okay, kita ini setiap tu banyak sahabat ni kan. Sultan-sultan dulu dia ada gundik ada. Gundik tu sama ke? Ada. Gundik tidak hamba. Gundik pelayar istana. Dia hamba-hamba ni makna dia milik tu. Hak tu dia tidak milik, dia boleh berkahwin, boleh bergapa. Gundik tu mana kita nak lihat dia sudut 100% biji betul atau memang tidak. Dia tu hanya pelayar saja tu. Kecuali kalau macam di Maharaja Cina tu mungkinlah. Tu tahap hamba tu. Atau memang tak boleh kahwin ke apa tu. Bakal laki pun dia kasih. Tak apa begitu tempat kita. Di segi hukumnya macam mana? Tengok keadaan macam mana. Cara dia tu. Nak kata haris satu patut tak boleh juga. Tengoklah macam mana.
di segi aurat, di segi macam mana hari ada sudut tu. Kita terjadi pelayar tu tak ada masalah, tapi tengoklah macam mana bercanggah syariah atau tidak. Ah ha, gitu. Dia hamba ni lain. Hamba ni tak perlu kahwin. Tuan dia tu, dia pakai setubuh gitu ya. Bila lahir anak, anak merdeka. Bahkan dalam banyak pendapat kata ibu tu jadi merdeka. Ah. Dan dia jadi isteri dia lah. Setengah kata tak, dia kena kahwin selepas merdeka tu. Setengah kata tak, sebab dia nikah, dan nikah cara hamba lah. Tak perlu melalui perkahwinan, persetubuhan saja. Ha, sebab tu hamba perempuan kepada seorang lelaki ni, dia tak boleh hui pada anak dia, hamba dia. Untuk anak dia jimak ke untuk sekali-sekali, tak boleh. Untuk dia saja. Jadi maknanya walaupun tidak melalui proses akad, tetapi layannya seperti isteri yang sah. Ha, tu. Itu bagus tu agama tu. Mana perempuan terhormat lah. Perempuan tak apa. Muka tuai dia. Jadi tuai dia pun dia kena layan dengan baik tu. Oh banyak hukum tu. Lalu ada mufrad tu sampai 40 lebih hadis. Ah gitu. Tapi sekarang ni tak ada lah. Sebab tu dalam kitab As-Sailul Murajjah tersebut, dia kata hadis-hadis tentang hamba semua berkait dengan kehendak Nabi supaya orang atas buat baik pada orang bawah. Itu ya sebenarnya. Okay, kita berhenti setakat itulah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.